Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir ya karim. Allah Syekhul Imam Al-Hamid Muhammad bin Muhammad Hujjatul Islam Al-Wasaliyu Rahmatullah Alayh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa alihi ajma'in amma ba'du. Falamma kanatis sa'adatu allati hiya matlubul awalina wal akhirina la tunalu illa bil ilmi wal amali فَافْتَقَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَى الْإِحَاطَةِ بِحَقِيقَتِهِ وَمِقْدَارِهِ وَجَبَ مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ الْمُسْعِيدِ وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِمِعْيَارٍ wa farana minhu wa tabar ma'rifatul amalil musaidi wa ya tamsi wa tamyizu bainahu wa bainal amalil meski faftakara dhalika aydan ila mizanin. Sekalian puji milik bagi Allah, oh sekalian alam, dan bermula rahmat dan sejahtera atas Rasulnya Muhammad dan keluarganya sekalian. Adapun kemudiannya, maka manakala adalah kebahagiaan yang dianya kebahagiaan itu yang dicari oleh orang-orang yang awal dan yang akhir, tidak bisa dicapaikan kecuali dengan ilmu dan amal, dan berhajat tiap-tiap satu daripada keduanya, ilmu dan amal, kepada mengerti dengan hakikatnya tiap-tiap dan kadarnya tiap-tiap, dan wajiblah mengenal ilmu yang mengarah kepada kebahagiaan dan membedakan di antara ilmu mus'id dan antara lainnya dengan timbangan, dan telah selesai kita daripadanya. Ada satu kitab yang telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang bernama Mi'yarul Ilmi. Wajib lagi mengenal amal yang mengarah kepada kebahagiaan dan membedakan di antara amal yang mengarah kepada kebahagiaan dan antara amal yang mencelakakan. Maka berhajatlah demikian membedakan di antara amal yang mengarah kepada kebahagiaan
dan amal yang mengarah kepada kerusakan, kecelakaan, kepada timbangan. Maka kami kehendaki bahwa kami masuk dalam mengarang ilmu mizan, dan kami nyatakan bahwa sungguh lemah daripada mencari kebahagiaan itu. Ulok-ulok pun bahasa Indonesia. Ulok-ulok. Kemudian kami menyatakan bahwa tidak ada jalan menuju kepada kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan amal. Kemudian kami nyatakan ilmu yang membahagiakan dan jalan mempelajarinya. Kemudian kami nyatakan amal yang membawa kepada kebahagiaan dan cara mempelajarinya. Kenapa itu lah? Kampung lah. Yang pertama-tama, Imam Al-Ghazalinya cukup le karang kitab. Menyedabut, mendung, mati itu buat dabut. Untuk ibu yang lain. Maka, tak pilih. Lagi urung top lotri. Dah yang dirasa perlu. Tiga lom ditanya masuk dalam inti daripada yang akan dibicarakan dalam kitabnya, lebih delay ditanya pelajari pendahuluan ataupun khutbah dari kitab Mizanul Amal. Oleh Imam Al-Ghazali menyatakan kebahagiaan menyemucikat dalam kitab Iqnaruh Dunia menyatakan tinjau dari segi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ditanya dalam udipnya kan akhirat manteng dituntut. Nah cocok. Nah tusuk. Bila perlu ayat nalung wabtaghi fi ma ataka daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunya. Menyarabbana atina fid dunya hasanah yang kapho gura bagi orang yang jid. Karena ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran tentang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Yang pertama, hasanah fid dunya ilmu, hasanah fil akhirah syurga. Yang tahu itu kedua lubang tanah dengan. Tang naruh hasanah fidnya inang dari. Inang dari. Dari. Dalam doa, dalam ayat pun ada. Kira-kira seni kan ditikui katanya wadi tajak tapi mupak damai dan kan thaleh yang bangai tau nak tinggal dia hasanah fid dunia ilmu,
hasanah fil akhirah surga. Waktu tinggal gua karena lun utak na pahili le itu cuci utak orang karena ka mudarat adle hana gat dicupat hana gat beli le pua yang kedua dia bikili waktu tinggal gua. Yang kedua tentang ayat ya 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 yang kedua katanya balu nama saya wah betul wabatari fima atakallahu daral akhirah, tuntut olehmu dengan nikmat yang telah Allah berikan akan akhirat, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minan dunia, dan jangan kamu lupakan jatahmu di dunia. Jadi dalam Rabbana atina pun dua, ilmu dan surga, dan nazawati di ayat yang banda baca buno akhirat dike wabtaghi wabtaghi, tuntut fima atakallahu daral akhirah, menya untuk nangro akhirat ibtigha, diperintahkan tuntut, tapi untuk dunia wala tansa nasibaka minat dunia, jangan kamu lupakan jatah kamu di dunia. Dalam satu tafsir dijelaskan teh jatah dunia dunia mazraatul akhirah, dunia tempat beramal untuk akhirat. Jadi hanjit dalam dunianya gitunya tertinggalkan, tuntut akhirat dan jatah gitunya daripada dunia, yang diutamakan adalah mazraatul akhirah, beramal untuk akhirat. Kuyu beramal gitunya untuk akhirat, ijid hana tapajuhu dan hana tajibiyya, ijid hana tatubajaya, ijid hana rumah tempat tadu yang ikan dino sandang pangan dan papan tidak bisa hidup. Untuk bermewah-mewah nyanyang hana untuk dunia bertahan hidup dang-dang mati. Tapi menurut posisi kita nyawa, menyapa posisi kita nyawa urung awam karena keterikatan dengan masyarakat yang lain. Nah rumah ebet be iput angin be irah leujin oh taih be tijuk kaje ke tingkat gedenya ka wadah nyan law di tapega rumah ka tu uang handeng taih benati na perle taja jaknya na yang memadangan dapat na yang perlu kepada kenderaan roda dua, na yang perlu kepada kenderaan roda empat. Lain tingkat wadih lau kenderaan pun kentaboh model menurut jeda ken tipe tipe danyo masing-masing kaliber danyo masing-masing yang kejir hanjil lagi danyo benda gegop ik mato kamu dunia gop tuh bajai pun kamu dunia yang baik. Tajak yang dapat bajet, bajet tahan seumur hidup kulit ken ken mendemulainya yang kita tabut hai lumbu gali tapi kata buka dengan ber utuh torah nyo kitab yang ditanyo kena buat nyo mizanul amal, amalan kita nyo perlu tetapi harus ada batasnya. Nyahino kepegah cing untuk beramal kan berarti oh kagiyu beramal katanya beramal tapi itu ayang bayang tapi itu yang napiu ulo je kan saleh pi bangai anak berumur dia
apa yang dikerjakan oleh satu jamaah, ditinggalkan keluarga, di pulau, mobil dan sebagainya, dikorbankan untuk kepentingan jamaah. Kan jadi dalam kitab Ihya wa ta'ihyu'i wa ta'mita rezeki, mita rezeki. Wa ta' beramal, beramal. Yang ini untuk akan dijelaskan. Yang karena ilai sa'adah kebahagiaan dunia dan akhirat tuntutan urang awai dan urang dudau. Tapat ubina urang awai dan dudau tatanya idon lamudip dunianyo pu yang necari. Jawaban yang benar adalah kebahagiaan. Mendasar ayat yang terbaca puno diutamakan, disuruh tuntut kebahagiaan akhirat, sedangkan dunia diibaratkan wala tansa. Han mungkin urip menyohana sesuatu yang tak butuhkan dalam urip dunia, yang diistilahkan dengan sandang, pangan, papan, menurut kaliber, menurut tingkatan getanya. Ibnu Katsir memangnya Abu, ilmu, kemudian amal, istri solehah, rezeki yang luas dan kebaikan-kebaikan lainnya. Istri menyokaleh le dengar dengan jaga pihak sini. Tapi bab nikah tiga gad urinang yang tak pilih untuk calon darah baru katanya idza nadarta ilaiha sarratka, apabila kamu pandang merasa gembira. Hai menyulun turah den begah lombo nyo tirah kit turah kita terlepas daripada kondisi lu yang nalam bukan yang tapi hana jelafai karena yang penting bagi lu nyailai idza nadarta ilaiha sarratka, apabila kamu perhati kepada istri kamu merasa bahagia nyampi menurut masing-masing naurunya hana galak ke inang dari itu ikut gege ligo oh gejak susah sebab inang dari tengah air rumah tak ijak go athai kana pluknya mentang ijak kaji oh hitam ke pula lampu kena na kejadiannya lako di tekuk hitam oh ibu garu de go pu jawaban hana tak laku pula lampu ke ke jadi tidak sama ukuran lagi bahan motor juga bahan motor bahan Honda tidak sama ukuran. Jadi getulih inan saratka istri kamu mendatangkan kegembiraan bagi kamu apabila kamu pandang. Nataban mandu mana? Menataban pi habis lagu. Urinang kel lagi pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ija mitaban mandu nyonya mandan nakailan ke pia nataban. Ija rida nataban. Baje nataban. Inang pi lagi nya muhan hanabi rinu turun kawin. Taban galak mandu. Baje menancit menyo taban galak mandu. Paki menyolong telubu tiap kalimat natura. Paki menyoglak ni kukun mukulam na bagati pertama. Ha? Kemuka kan? Sa'adat kebahagiaan dan kan geyum kawin urinang yang bernama sa'adat ada golain ya? Yang dicari le urung awai dan urung budak kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu dan amal. Ka atlet berikut lo.
Benar kalau pegah uke yang dicari kebahagiaan. Surah ulika kebahagiaan itu tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Kombinasi antara ilmu dan amal baru. Mana ditanya? Baru tak ber sistem pendidikan daya sekalian sekaligus teori dan praktik. Karena punya teori matang, tak praktik. Hana, kita tekan itu. Hana. Sedangkan yang kata teori tak praktik hina, na pikiran, karaya hana tak lu kita beli. Seharusnya kombinasi di antara ilmu dan amal kan telah tujuh huyu selalu selamanya di pesantren di kampung tapi yo betamkan kombinasi ilmu dan amal saat adat tu gede duduk pejampu kalau babindo gede ya semaya dan baru betul dan dangtro urung mublo menyuka ditafai Quran bet hana ditafai Quran blo Quran raya tabah tipe berhenti di Arab di Arab beno Quran nanya raya lam tipe je ban binti talak de tolong hana pe sedekah yo dabe hana peng ten palo ten palo ten jaro bago bapaknya na berumati semayang-mayang minta terika hana peng lam saat kana balik yadul ulia khairum min yadis sufla nak baik gada surah yadul ulia khairum min yadis sufla tak balik pada tajuk terika punya tajuk lagi biasa mana tajuk hina jarak terima kan urung juk ya tu punya tak balik kibang tak balik lah ya rindu rayu mana naju tanya cak rak ati ha kena ilmu dan amal kombinasi hendak tabo ilmu mentang hana amal tidak akan berguna ya. Amal tanpa ilmu yang berat halah amal tanpa ilmu ya jemaah yang lubuh benar yang tinggal rumah-rumah barokah ni bak PU kerja ibu belum moto itu baca gamis nyampi muro-ro nara tidak beramal tanpa ilmu tidak akan bermanfaat tidak akan membawa hasil ilmu tanpa amal pun rugi al-ilmu bila amalin kas jadi bila samarin ilmu tanpa amal ibarat pohon kayu yang tidak berbuah. Tahu tak? Yang ada Ibnu Ruslan syair urung beramal tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la taqbalu. Jadi yang benar kombinasi dan antara ilmu dan amal. Dan pak ilmu, ni ada pelahlam panjang lam. Eh, dengan mendeng. Ilmu kan na fardu'in, na fardu kifayah. Yang fardu'in, tauhid, fikih dan tasawuf. Yang gemeli, tastafi. Menyo, tauhid, tasawuf, mendeng, tapi ya. Ante kan, anak-anak pegah atagop itanya pegah tadro kombinasi ban lebo, kemudian beramal amal pun na wajib na sunat, amal wajib engka taturi yang sunat ke pihka taturi karena getanya obut, nyan menyogetanya pun pidato, nyan ba ilmu dah pegah banyak macam yang lebo pun nama. Perbandingan di lagi tanah tanaman pagar
Lain amal pun tak pula pucuk-pucuk. Sehingga anak teteh ini gaitan yang tengah jam, yang baik kurang dua jam pidato kan. Ini rahsia kamu pidato. Apa cuma kerana terpurno, yang jin nama silakan. Ini piuk. Ini lagi elum baca kitab. Tengah jam kan. Penumbuh kelima. Hina ni. Ini anak jin yang enggak ke. Kalheun dalok ni. Baca. Dan berhajat tiap-tiap satu daripada keduanya kepada mengerti ihatah biasa aja ke bermakna meliputi tatuka mengerti dengan hakikatnya tiap-tiap ilmu dan amal segala getanya tambang payah tak pelajari ile teh nyenggekeun ilmu teh yang gekeun amal alian patokan kadar dumna ilmu yang wajib tak pelajari dumna yang fardhu kifayah dumna amal yang fardhuin dumna amal yang fardhu kifayah dan sunat dan wajib mengenal ilmu yang membahagiakan karena ilmu na bahagia ujung na yang celaka ujung dan membedakan di antaranya ilmu yang membahagiakan dan di antara lainnya dengan cing ya ka bara'ah istihlal karena nyokan mizanul amal nyokan mencikot kecing nacing nacing nak taturi dah hakikat ilmu dan kadar ilmu dah ilmu yang bahagia dah ilmu yang tidak membawa kepada bahagia wa faragna min uman karab karab lekei ya karab lekei kabe itu nyo pajar kabe itu tapi wujud anak tinggal kuasa walaupun biasa nah yang pajar musik atro baru tinggal wa faragna minhu utulehi yuk ai bi kitabihi mi'yaril ilmi kali nah karangan yang menjelaskan tentang cing ilmu mus'id dan kan mus'id dan membedakan di antara ilmu mus'id dengan cing kali wa fara'na min telah selesai kami daripadanya wajib ma'rifatul amalil mus'id di samping wajib mengenal ilmu yang membawa kepada kebahagiaan wajib lah mengenal amal mus'id amal pun na yang mus'id dan membedakan di antara amal mus'id dan di antara amal yang membawa kepada kecelakaan jadi ilmu na yang ujung jih bahagia na yang ujung jih na bahagia amal pun na ujung jih yang bahagia na ujung yang celaka nyan mandum wajib taturi maka berhajatlah demikian pula kepada cing jadi yang kali ke cing pun ilmu ilmu kalian nacing ilmu yang bahagia dan ilmu yang tidak bahagia dino amal lagi ilmu citna yang membawa kepada kebahagiaan dan membawa kepada kecelakaan perlu cingkit nak teturi dah amal yang gad dah amal yang anagat fa'aratna anna khudafi kami berencana masuk dalam membahas amal mus'id dan amal muskil punya ilmu kali kena karangan khusus yang golongna amal yang mengarah kepada kebahagiaan dan kecelakaan nyan yang kita pegahin ya kan kamu konsep
kitab yang akan kita baca menjelaskan, membedakan antara amal yang membawa kepada kebahagiaan dan amal yang tidak membawa kepada kebahagiaan. Dan nyohinolom dalam kitabnya kamu menyatakan bahwa sungguh lemah daripada menuntut kebahagiaan olo-olo. Hai bermcekat gigi cari kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai tapi lagi rumbungo juga nak gigi bawa jalan gigi cuma gerundung rum. Nah di dini juga belum teruk masjid Asy-Syafi'iyah nampak gerundung tiba kuno ladi belang. Nah orang kena warah ini nanggai. Jadi kaya tidak mau menuntut kebahagiaan dunia dan akhirat. Nyan olo-olo. Kemudian kami menyatakan bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan amal. Nyan atau kitabnya. Ilmu dan amal kombinasi untuk menuju kepada kebahagiaan. Kemudian kami nyatakan ilmu mus'id, teh ilmi yang membawa kepada kebahagiaan dan cara belajarnya. Terbukti yang kepegahan kita untuk cara belajar ilmu yang mus'id, ilmu yang mengarah kepada kebahagiaan. Kemudian kami nyatakan amal mus'id dan cara belajarnya, cara prakteknya kembelajarli. Tarik cara praktek amal mus'id. Ya, jadi padu bahwa perkara ini teh amal mus'id dan teh amal muski. Futur lemah daripada mencari kebahagiaan sifat Allah. Jalan untuk mencari kebahagiaan kombinasi ilmu dan amal. Kemudian teh ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dan bagaimana cara belajarnya. Kemudian menyatakan amal yang membawa kepada kebahagiaan dan cara prakteknya. Yang ke atau kita wa kullu dhalika bi tariqin yataraqa an hadd taqlid ila haddin fil wuduh law istubsiya tahqiquhu wa tuwilal kalam fihi irtaqa ila haddil burhan ala syurutil lati dhakarnaha fi mi'yaril ilmi. Dan seluruh demikian pada perkara pet bunuh yang akan dijelaskan dalam kitabnya meningkat daripada batas ikut kepada guru kepada batas pada jelas jikalau dipanjang lebarkan tahkiknya dan diperpanjangkan akan kalam padanya naik kepada had burhan. Atas segala syarat yang telah kami sebut akan syarat pada kitab Mi'yaril Ilmi. Ini penjelasan. Penjelasan dalam kitabnya pun ikut bimbingan daripada guru. Menyo ikut penjelasan dia akan ditulis itu. Tingkat paling rendah. Tingkat yang paling rendah ikut go lagi aja bakhauri lah katanya nak mik kan gemele urunsi nyan raya tan hikmah menyo katanya ya ubu be gemele ah tu ho yang gejak aja bakhauri geme geja tembayang geme
Munya hana geme ya ubu yang kalau gaya guna aju, ide kedua. Kena ya lagi apa neraka munya ina. Ilun sampai lun lun kun ba walid apa bete. Walid bin me tabi lun da jandron baba kau rigo male lun. Kena perasaan. Kena perasaan male itanyo hana gundang tajak tajak runci kena male pun kun lun mekah sajan lun baik ya ke kuru nak kajit puto dengan urung yang ke level tinggi gecontoh siro guru muda mantan golong kawin bantaman pergi 6 tahun di Bandar Aceh gua mengajar lihat semayang berjamaah gedung tajang urung duha yang diantara urung duhanya tengku imumsi ayah kadi putih nan putih gebut di tanjungan tanjungan awai ke tanjungan matahabun termasuk kadi yang kadi jabatan dicentuh tu di walid tu ka'u tinyak syam nangge Syamsuddin Ibrahim karena li saudara-saudara dipanggil tinyak syam kan urung urung ti pula Wahabi tapi merumpa bud kutubah karena dekat karena dekat merumpa bud kutubah tapi hanya dipegang Wahabinya dan masjid hendak dikuasai untuk dipedang terawih 8 ite utamun baru na urung utamun baru ya hidih dipegat terawih 8 urung awam atai ka pui na urung tanggung lom dipegat di 20 di 8 kabe tabau saat aneh bakar hai ayah lun walid lun gampung ke tabun baru tama cuma umi uting linggang raya lun di uting linggang kalau abu kena kalau mulai ceramah-ceramah gundang umlasa wate temayang di undang ilmu lo ilu hana lu dupu hinan rapan lapa rakan temayang oleh lapan bak bedah terawih kelimang eh? Lelapan rakaat terkurung dan tiplu belum dengar sesa ilo nalum kalau kalau mereka lagi terlalu belum dengar sesa mereka kena lung kena kalah dalam semaya belum dupu kenurung yang lucu dalam kawan budak aja budak aja budak aja baru belum dupu anak ibu dah mereka belum kalau budak ibu budak saja tu sampai habis 20 dengan dengan berkat malamnya dedang 20 malam tengah 20 dan seterusnya sampai ngajino yang cara berantas terawih 8 dan jino tingkatan lum kadi kepada terawih 8 beda hukum mengerjakannya haram yang dran bena iyem menyana ia untuk orang pun hanya dipegang berarti ni agak ke kelidik mupepek bina hanam tu sapu ilmi yang tanggung jauh ni nak urung pantah ni meh kena walau terawih 8 beda wajib oleh pemerintah dilarang jadi drone menyukan yakin surah yang lum pegah hino nebutro kepada masyarakat awam nebutro kepada murid yang nesumu bugut baik yang nalun pepe bino tapu wah na iran lagi asal saleh na mati macam kitab lagi mentulih macam ni anam tulih payah pegah ni pakai ilo minum lu pegah dong ni anam tulih karena untuk mem bahan pun bahani nah betul ya membahani drone punya yang betul saya kaji nak baca agar ni hana boleh yang tu tak maka lun tering lun pegah surah kitab hana boleh
di tingkatan pun menyentuh kedanya bak ma di merono dawhi di le nya menyerma matehna bijak buat gecok bete dalam pendidikan di rumahnya nya jamu nah natika dino kana tika berarti made ka kurang bu baju hai gejak dio ada batika yang pi harus hati-hati nya yang IT nya IT ku IT Tuhan ni langit di pronoun tu udah tanya tai ka pri kawi pri wang dikula pri pendaftaran pri wang dikula pri buku pri baje nya ka kemah berarti tu tai pri ana gitu ku puata yang tadi deh padahal daya pun daya kan serba pri tapi nyo di Aceh hile dan hana mendum di ladung ka juk gaji kepada tenaga guru yang betul-betul yang istimewa di Aceh urung sumbut hana gaji lillahi ta'ala tapi hana Allah akbar wajo. Jadi ilmu amal cara mendidik tingkat pertama taklid olehnya baru uduh kanyata ile kedrokan karena gepega menyota pegah secara panjang lebar long diik kepada had burhan jadika lengkap ilmu serta dalilnya burhan kan keterangan tapi nasyarat kalau kepegah bak miyaril ilmi di syarat-syarat untuk ye ilmu sebatas taklid kepada wuduh kepada burhan walaupun dan bawa subuh adalah kami tidak kami perpanjangkan kalam dengannya Imam Ghazali hinoh nagepulah secara panjang lebar berarti hanai'i kepada hadil burhan yang na dari posisi taklid kepada wuduh dan tetapi kami menunjuki kepada pokok dan undang-undang pegah pokok-pokok penting dan undang kaedah nyan ke atau kitab yang akan kita pelajari dilikut salah satu pernyataan lemah daripada mencari kebahagiaan Allah penjelasan bahwa sungguh lemah daripada mencari kebahagiaan Allah bermula kebahagiaan yang di negeri akhirat dianya itulah yang kami maksud dengannya saadah baka bila fana kekal tanpa fana ju lazat tanpa lawan lazat bua anak dikala mana anak surur gembira tanpa sesuatu yang menghilangkan kegembiraan kaya tanpa fakir sempurna tanpa kekurangan mulia tanpa kehinaan jadi karena baju ada pegah buno karena tacilet untuk bahagia dunia tapi yang maksud hino sa'adah ukhrawiyah bahagia di akhirat menyerta perlu bahagia dunia lagi kata turah buno aridi kan masuk dengan sendirinya 100% tetapi aridi termasuk yang menolong untuk mencari kebahagiaan akhirat lagi pun oh anak rumah anak pura kerja anak gentaja tinggal
bahagia akhirat. Tapi yang maksud hino berarti alih lam ahdid dihni kan alih lam jinsi. Puyah nam pemana? Anak nak makna sakit, nak makna hambar. Hambar yang cocok. Mukawalah lazat. Ya, yang lazat kan merata, merata secara capli yang ke lazat. Oh, tabu hana siratal mustaqim hana lilazat. Kebahagiaan akhirat yang kami maksud di sini yang kekal tidak binasa, lazat tidak hambar, gembira tidak kudurah tu. Benci ya tu, mukabalah gembira. Kaya tanpa fakir, sempurna tanpa kurang, mulia tanpa hina. Nyan bahagia akhirat. Menyo di dunia ada na pun kebahagiaan ujung ji apa? Hana bekak. Lazat pun sengsara. Kudurah sengsara atau menderita. Na lazat di dunia. Tapi ujung-ujung ji tabu. Mateka abih mangat ka tabu. Gembira nyan ujung-ujung ji puah kudurak menderita. Kaya tiang oh abih kaya truk fakir sempurna kesehatan ke harta dena gembira tapi lazat tapi tetapi sabo saat akan terjadi kekurangan mulia cantik tinggal na cocok di raut. Oh wateka hame di ule di pehina saat na mulia dari satu sisi tetap na hina dari sisi yang lain karena yang namanya kesenangan nikmat tetap na orang yang hana tenang kullu di nikmatin masuk. Tiap-tiap yang ada merupakan nikmat kesenangan tetap na urung yang dengki na urung hana tenang tadi. Jadi mulia di satu sisi ke urung yang pro dan urung yang panutan kegedanya, tapi di sisi yang lain karena na urungnya hana senang, na urungnya hana pro, na urung yang dengki, urungnya tetap dicari-cari untuk dipuhina. Yang ke udik dunia kita fikir berarti karena so cum jaro cum mulai do cum mulai mulai lain hana hina ada yang tetap na hasid bunuh na urun yang hana senang kepada nikmat yang karena bagitanya diusahakan untuk gadah walaupun hana ijak gaji kemudian definisi dengki. Jadi dicari-cari yang negatif satu satu jihad positif na urung kagumi tapi di urung yang hana senang dicari yang negatif. Wabil jumlah kesimpulan tiap-tiap barang yang ditasawurkan bahwa ada ia barang itu tuntutan pelajar dan gemar bagi orang yang gemar dan demikian kekal atas satu cara yang tidak dikurangi akannya oleh kebinasaan ahkab ahkab segala mana dan masa sepanjang masa. Masa tertahan rusak. Kerusakan tidak dikurangi akannya oleh kebinasaan, kerusakan dan sepanjang masa. Tabuh-tabuh barang
yang merupakan naureun tuntut barangnyan dan naureun gemar. Ulian barangnyan trip hanagadeh sekira-kiranya datang kebinasaan hanatru. Bahkan jikalau kita takdir akan dunia ini dipenuhkan dengan permata, dunianya hana-hana bete, permata mandum-mandum, dan kitanya takdir seekor burung icahku bahasa Indonesia mematu dalam tiap sejuta tahun satu biji daripadanya permata, sungguh habislah permata dan tidak kurang daripada yang abadil abad, yang kekal selama-lamanya oleh sesuatu. Ada yang galak urung, tetapi yang galak urungnya permata, karena sebenarnya di antara emas dan permata letak nilai permata, mahai yang permata, sehingga hendak gepaharum bauragam, tapi me gepaharum karena me dumai gathin urin gegalak, karena mungkin untuk gecapai 7 juta dengar 3 gram gepetapat-petapat gemita peng gepega kuih macam-macam leurina gepetapat-petapat na tinggai peng 7 juta 7 juta dengar 3 gram ege belum menyo permata hanai tamang dalam yang dicita-citakan leurina. Maka alatan harimu pura yang tulis fakir baujung wah wah hati fakir pakar urung fakir nak cita-cita untuk belum hanle di mana hanle 3 gram tapi untuk permata hana naurun dula, tapi ya ilatnya naurun dula bangunan kehino dah bahas pada tabut fikih ini dah bahas yang kena pegang punya permata hana orang cita-cita tekedi yang surah tekedi dunianya permata mandum ticim yang patok yang coh permatanya 7 juta tahun tina tetap abih yang namanya permata tetap abih, tapi ada yang kekal ilmu hankurun. Kenapa kan ilmu wate tajuk ke gap kan kurun utama. Bahkan urang yang betul, urang yang normal, urang yang sehat pikiran hanapat ge temu beut susah. Leuh ge beut hanapat temu beut susah. Bahkan hanali utama ilmi. Karena dengan tak temu beut utama pulang nyona murid yang jarang mungkin hancur punya nyona murid yang jarang kiman cara tang doa baik jakli nak mengat tak cumba gedung tapi lebih bangai baik tu apa kenal yang guru bak kan guru guru bak guru bui guru bak kan betul anak betul. Jadi pertanda ilmunya barang yang gat dan dumai na urung cok lagi dicok permata puno tetap lam 7 juta tahun tina ijo namun abi karena nyan ken barang yang ke tapi yang kekal selama-lama tidak akan berkurang bahkan mutama ngan tabi kegop mutama ken kurung ditemselkan dari lagi ibarat jalan. Jalan menyoleh dah pegak jalan dengan orang jak ke eh nak leung bak sisinya timur dalam.
Katingan. Lancar kaji karena diulang. Pasar jalan karena ditempuh. Ilmu menyerta ulang utama dan lancar waktu ada pegah gugup. Jalan jid ke jalan jauh ring baru gud jalannya naurun jauh. Pasar jalan karena ditempuh. Artinya jalan yang jid ke gle benar runja. Yang benar runja ia nalir yang pertanda ilmu sangat-sangat dibutuhkan kepada orang yang tak purno. Mana orang tak purno ilmu akan berkurang lagi nalir di hati jalan. Maka ini tidak diperlukan kepada mengoreksi di atas tuntutnya dan mengejekkan bagi lemah. Lemah padanya sesudah itikad adanya tentang atra yang na urung gemar buno na getuntut na urung tuntut na urung gemar nyan hana perle koreksi dan hana perle tapi hina urung yang lemah yang penting benar manteng karena tiap-tiap orang berakal bersegera ia kepada yang sedikit daripadanya urung yang berakal tetap gemita adanya dan hana gepaling daripadanya keadaan jalan kepadanya itu payah dilalui dan perlu kepada meninggalkan kelezatan dunia. Urung berakal hanle mubacut gecok ada yang getuntut dan ada yang gegemar. Jadi hanapi hata aja urung atai nakai mentang tetap diminta. Olehnya jalan sukar tetap dilalui dan tak perlu baik bergaduh roh dengan kelazatan dunia siap untuk ditinggalkan dan menanggung bermacam-macam daripada kecapekan hal keadaan langsung karena masa pada menanggung kecapekan itu terbatas dan yang luput padanya itu sedikit dan lazat di dunia habis dan berlalu dan bermula orang yang berakal itu mudah di atasnya meninggalkan yang sedikit secara langsung pada menuntut berlipat ganda yang masa yang lama kadang-kadang kita yang menyuka le merumpuk trip yang siap dan tinggal yang ni hantar bergaduh dengan ni demi tapreh yang buka berlipat ganda dan karena demikian kamu lihat makhluk seluruh mereka itu dalam mekat dan mutuk dan sehingga pada menuntut ilmu menanggung mereka itu daripada kehinaan, kerugian, kecapekan, kepayahan barang yang rayaklah mukasah beden bertahan diri mandum katanya bak mitapeng dan bak bubut-bubut untuk na tamang bagakui telumang mita ilmi gebutabo. Jadi lepu ina tijaran sinaan mita ilmi nyenta sepekat mandu menanggung kehinaan dipina kita yang bak tamakan bak tapegat perangkap pun untuk minta peng bak tajak ber hana dapat duli rugo urung meka patai rugo nak getuk gede hana karena gaharap buka na laba hek dan payah yang haik tak sabar
Tetapi secara umum haid sabar ba leh golongan bono urung kat urung pupuk bun tu mitapeng dak nak beda ji nan do he tijaran atago tablo tablo nyosinaat atado tu apa god maka lumbu ka bono urung kat umang karena lumang yang jadi keroi ya ada pegawai lel yang tablo yang sinaat. Tentu ilmu yang leh perkaranya urung siap menanggung keanek kehinaan, rugi, payah, capek. Tamaan fi husuli ladzati lahum, karena mengharap pada hasil kelazatan bagi mereka itu pada masa yang akan datang. Mugamau geke urung jabu mengambai leh tengku yang kamalim galak belaginya. Ira nalgain, nak kira tunggu kamalin, ketemu ber, dia hormati, pati bak kauri gak nyan bak tabak raya gede, buka gaya budu, nah kan, betul betul. Nyan kata kalen, kelazatan yang dicapai dego, ingin tanya lagi nyanci tapi mustakbal, kan jino, nyan taharab jino, nyan pura. Mengharap sesuatu yang belum sampai waktunya manis tak jalan al istijal qabla awane uqiba bihirma bihirmane, sesuatu yang belum sampai waktunya kita ingin mendapat alamat akhirnya tidak akan kita dapati han 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 merupa. Maka jina oh dia tu li urung dia tu waktu tanya siap menerima karena hana tu li ke depan baru dia katanya sebagai urung mat nyokan dah lima engkau ingin dia ke kedua nya ka ke mana tu nanti payah jak ba daya lain yang hana urung li 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 nanti katanya ke kedua datu tu ngan betenan hana urung cerape tabo-tabo ngan. Turidu alama ya yafuduhum fil hal, yang dikehendaki di atas barang yang hanai rumpok le mereka itu pada masa sekarang. Mata tak menuntut, mata pun tak buka kedai, mata pun tak buka kuih, mata pun tak jabut, yang tetap hina, rugi, susah, payah demi keberuntungan di masa yang akan datang. Ziyadah mahdudah, tapi bertambah sesuatu di masa yang akan datang ada batasnya. Menyo lagenya baatra yang na batas tak pegaduh dro untuk tak cari, maka bagaimana tidak maaf mereka itu dengan meninggalkan kelazatan di masa sekarang untuk sampai kepada tambahan yang tidak terbatas dan tidak terhitung. Nikmat akhirat, nikmat akhirat hanya batas. Semuanya yang na batas kekayaan dunia talit, nikmat akhirat tentu aula lebih talit karena hanya batas. Dan tidak dijadikan dalam dunia seorang berakal yang orang itu loba di atas mencari harta diberatkan dengan memberi dinar untuk minta peng. Bila pangkainya minta peng bangai, bila pangkai minta peng bangai. Yang cara minta peng tung tarikat pidi ya. Di lombok apa cuk? Pidi dia ikulah leh don. Asai kaji imbili menteng hana jukli dia ikulah. Na buah di Kuala Simpang. Kupi. Kenia ikah kasih kaji ikulah. Kajak bak buah Kuala Simpang. Dia aju. Seluruh pun tu. Tilap Jepang. Bajet sabo hana jo ta tu me baje hana ga dayo jino nya na baje sabo ta hai ja ja jo tu gadi but pu pu yang gayu le buai bu but pun hana ga jo pu le gayu buka gede bago bedah bago buka gede atau pun tu gede hanya gupe 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 sampai gupisah mekan tu nai me peng ibu lo tanah kampung hana yang drone yang kan pidiem yang kena mitapeng tamang tung tarikat
pidi ya. Hana hana badli dinar. Dah hana tunggu satu bulan untuk mencari ganti. Sesudah lalu satu bulan yang banyak keuntungan yang dibalikkan tembaga jadi emas secara tunai. Iksir maddah aziza yutrahu yasir ala ma'adinil khasisa patang kalibu ila nafisah kathah wal fitah. Iksir maknanya benda yang sedikit tercampakkan kepada benda yang berharga sehingga jih pun jadi benda yang berharga. Dan illa wa tasmahu, kecuali yang na urung yang lagianyan urung berakal membolehkan dirinya dengan memberinya ada yang dituntut bunuh, ada yang sedikit, walaupun adalah demikian luput filhal menyerta kebah hana bermanfaat, tapi menyokatati dalam barang-barang yang berharga akan jadi barang yang berharga. Sehingga bahwa semua seseorang yang tidak bersiap untuk menahan lapar umpamanya pada misil ini masa untuk sampai dengannya kepada ini nikmat yang raya tidak dihitam orang berakal. Orangnya tim tun rugo bak mitapeng. Orang hantin kehinaan bak menuntut ilmu. Nyan kungo kira. Eh? Bungo kira karena yang namanya urung tuntut ilmu dan tetap hina. Zalil tu taliban, fa'aziz tu matluban. Di masa katanya mencari ilmu tetap hina. Han tataba perlek bu mulia laju. Lam yu'addu'a kilan. Kan urung berakal. Dan mudah-mudahan ini demikian tidak diperdapatkan dalam makhluk beserta bahwa suhu mati bagi manusia itu ditunggu. Dan emas tidak manfaat di akhirat. Letak menghitanya tayu pasal lagu bu untuk tak sogok malaikat di akhirat. Ha, lagu. Dan terkadang-kadang mati dalam tempoh sebulan atau sesudah sebulan dengan satu hari. Maka tidak manfaat dengan emas. Letak tamanmu, letakkan mati. Yang dapat sogok malaikat maut. Dan seluruh demikian tidak lemah pikirannya pada memberi, tetap ingin memberi walaupun ada yang kata cukupan manfaat karena loba pada ini balasan yaitu kekayaan dunia. Maka bagaimana lemah orang berakal pada menahan tinggal keinginan pada seumur hidup dan paling tinggi selama satu tahun. Dan balasan yang hasil daripadanya itu kebahagiaan yang tidak akhir begini kebahagiaan. Bahagia akhirat ada habis-habis. Di dunia tak tinggai apa yang tak inginkan selama hidup paling tepi retutun. Dan tetapi lemah makhluk daripada menempuh jalan kebahagiaan karena lemah iman mereka itu dengan urus akhirat. Bukan orang yang ditetap untuk kebahagiaan akhirat karena hanya yakin ke akhirat saja. Wa illa menyayakin ke ya umil akhir ke urus akhirat, akal yang kurang dituntutkan dengan berkekalan untuk menempuh jalan bahagia lebih-lebih untuk urus yang sempurna. Terkini urus bangai kan punga, bukan punga kan? Jino na urus bangai. Oh, kagetu pun na urus akhirat dan melipat ganda kebahagiaan urus akhirat hang piu-piu. Kemita jalan kelebihan pulau menyorong sempurna akal. Wallahu lam bisawab.